Belakangan ini, penyanyi dangdut kondang ini, Sylvia Mother King Nazar, disebut tengah resmi menikah. Kendati demikian, belum ada penjelasan resmi dari Sylvia Mother King Nazar. Sementara itu, Ibunda King Nazar akhirnya buka suara soal kabar pernikahan putranya dengan Sylvia Ma. Kalau itu benar, biar mereka saja yang cerita, kata orang tua King Nazar saat dijumpai di Grid ID di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 30 April 2023. Menurut orang tua King Nazar, bukan haknya untuk menjelaskan kabar bahagia itu. Namun ia turut senang bila benar putranya menikah dengan penyanyi dangdut cantik itu, Sylvia Ma. Insya Allah senang, jawab orang tua King Nazar. Adapun kabar bahagia tersebut diketahui pertama kali karena banyak kabar tentang pernikahannya. Momen itu mendadak jadi sorotan netizen dan menyebut bahwa Sylvia Ma tersebut tengah resmi menikahi dengan King Nazar. Kendati demikian, hingga saat ini Sylvia Ma dan King Nazar masih belum menjelaskan apapun soal kabar bahagianya ini. Kabar bahagia atau apapun, aku belum bisa jawab sekarang. Doakan saja yang terbaik, kata King Nazar saat dijumpai belum lama ini di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Itulah berita terbaru yang pertama. Yuk simak kembali berita terbaru yang kedua. Sylvia Ma dan King Nazar tampil serasi hadiri sebuah acara pernikahan sahabat Sylvia Ma. Keduanya bahkan kompak mengenakan baju kapel dengan motif senada. Kali ini, Sylvia Ma dan King Nazar mengenakan busana kapel bernuansa merah cerah. Keduanya tampak ceria saat hadiri acara pernikahan sahabatnya tersebut. Sylvia Ma dan King Nazar kompak tersenyum lebar saat duduk berdua. Lewat unggahan Instagram story @sylviama, Sylvia Ma dan King Nazar tampak berada di tengah acara tersebut. Keduanya tampak serasi mengenakan warna baju dengan motif yang sama. Sylvia Ma mengenakan baju model kebaya berwarna merah cerah, lengkap dengan hijab berwarna merah. Sementara King Nazar terlihat mengenakan kemeja batik warna merah cerah dan celana hitam. Sylvia Ma dan King Nazar tampak duduk di bagian paling depan di sebuah acara tersebut. Keduanya tampak menikmati suasana pernikahan sahabatnya. Dengan lampu yang menyala terang, membawa pakaian mereka sangat cantik dan elegan. Sylvia Ma dan King Nazar juga terlihat kompak mengenakan kacamata. Mereka terlihat saling melempar senyum dan tawa satu sama lain dihadiri acara tersebut. King Nazar yang duduk sambil meletakkan satu kakinya di atas kaki lainnya, tampak mengucapkan perkataan yang membuat Sylvia Ma tertawa. Sylvia Ma tampak merespon ucapan King Nazar dengan tawa hingga menutup mulutnya. Sayangnya, percakapan itu tidak bisa didengar sebab Sylvia Ma memberikan lagu latar pada video itu. Mereka tampak bahagia ditambah dengan lagu latar berjudul Enjoy Life yang dipopulerkan oleh AIR. Kedekatan Sylvia Ma dan King Nazar itu tampaknya merambah pada beberapa bisnis lainnya. Sylvia Ma dan King Nazar terlihat menikmati suasana pernikahan sahabatnya dengan mengenakan baju kapel tersebut. Dalam kesempatan itu, Sylvia Ma dan King Nazar pakai baju dengan motif dan warna yang sama. Terlihat Sylvia Ma dan King Nazar duduk berdampingan di acara tersebut. Keduanya terlihat ceria saat tertawa bersama. Penyanyi dangdut cantik ini tak berhenti menebar senyum manisnya sambil melihat ke arah King Nazar. Kedekatan Sylvia Ma dan King Nazar ternyata tak hanya menjadi sorotan publik. Randa Lida juga diam-diam memperhatikan kedekatan keduanya. Randa Lida yang selama ini dikabarkan menjalin hubungan dengan Sylvia Ma akhirnya mengikhlaskan sang pedangdut cantik ini. Bahkan, Randa Lida mengaku jika Sylvia Ma lebih cocok dengan King Nazar ketimbang dirinya. Penyanyi dangdut Lida ini mengaku hubungannya dengan Sylvia Ma Lida selama ini hanyalah sebatas sahabat saja. Keduanya tak saling mengiyakan soal hubungan serius yang dijalani. Mereka hanya mengaku saling menyayangi namun tak memiliki komitmen apapun. Hingga akhirnya Sylvia Ma kini dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan King Nazar. Ketika dikonfirmasi mengenai kabar hubungan Sylvia Ma dan King Nazar, Randa Lida mengaku ikhlas. Aku berharap Sylvie ada jodohnya, ujar Randa Lida dilansir dari akun Instagramnya. Ia pun mengaku merelakan Sylvia Ma bersama pria lain karena bersamanya tidak ada kepastian. Daripada selalu dikait-kaitkan dengan aku yang gak ada ujungnya, imbuh Randa Lida.
Wanda Lida pun mengungkapkan dukungannya untuk Sylvia Ma mendapatkan pasangan yang lebih serius. Mau dekat dengan King Nazar atau dengan pria manapun, aku dukung, jelas Randa Rida. Pria ini mengaku tak cemburu dengan kedekatan Sylvia Ma dan King Nazar. Ia menegaskan perasaannya kepada Sylvia Ma tidak ada rasa cemburu sama sekali. Enggak ada, fan-fan aja. Makanya teman-teman jangan bikin spekulasi dan jodoh-jodohin Sylvia Ma dengan aku, sambungnya. Enggak ada cinta sejati, aku sama Sylvia biasa aja, lanjut dia. Karena Sylvia sudah waktunya punya pasangan, tegasnya lagi. Bak rela dan ikhlas Sylvia Ma bersama pria lain. Randa Lida menguak sosok pelipur laranya saat ini. Ia mengaku memiliki pasangan yang tidak ingin dipublikasikan ke publik. Kalau aku ditanya punya pasangan atau tidak, aku punya pasangan, ucapnya. Tapi bukan untuk di-share atau dikonsumsi publik, tambahnya lagi. King Nazar mengaku cinta pada Sylvia Ma. Di sisi lain, King Nazar mengaku jika dirinya memang suka dengan Sylvia Ma. Hal itu diungkap King Nazar saat tengah podcast dengan Airin Tanu. King Nazar pun mengaku tampak tak masalah bila suatu saat ia ditakdirkan untuk bersama Sylvia Ma. Awalnya Airin Tanu mengaku kaget lantaran mengetahui King Nazar dan Sylvia Ma tak berteguran selama 4 tahun ini. Gue baru nonton loh sama ayah Sylvia. Gue gak pernah tahu lo pernah ribut sama dia, tanya Airin Tanu dilansir dari kanal YouTube King Nazar. Mendengar itu, King Nazar pun mengungkapkan kebenaran bila ia dan Sylvia Ma sempat renggang. Justru itu 4 tahun ribut tapi emang gak diumbar-umbar kemana-mana. You know me, kalau ada masalah sama orang gak every quit, jawab King Nazar. Udah teman lama gue ayah juga, kalau kita bukan teman diam-diaman gak bakal ketemu juga. Tapi ini kan bakal ketemu lagi, tutur King Nazar. Ya udahlah, bagus, good for you, maybe ada continuing, tambah Airin Tanu. With her, kata King Nazar. Menurut lo, tanya Airin Tanu. Dia Sylvia Ma teman yang sangat baik, dia teman yang keren, jawab King Nazar. Usai menanyakan hubungan pertemanannya dengan Sylvia Ma yang sudah membaik, Airin Tanu pun tak segan-segan bertanya kepada King Nazar apakah ibundanya telah setuju untuk hubungannya tersebut.